mencapai 11 cm di Pulau Tanabala saat gempa mengguncang Mentawai, Sumatera Barat pukul 3 waktu Indonesia Barat pagi tadi, berikut fakta-faktanya. BMKG sempat mengumumkan peringatan dini tsunami usai gempa magnitudo 7,3 mengguncang Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumbar pada Selasa tanggal 25 April tahun 2023, dini hari. Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono membeberkan data hasil pengamatan tinggi muka laut. Masih berdasarkan unggahan Daryono, tsunami terjadi pada pukul 20.18 UTC atau pukul 3.18 waktu Indonesia Barat, sekitar 18 menit usai gempa mengguncang Mentawai. Adapun daerah yang berpotensi terdampak tsunami dengan status waspada yakni di Nias Selatan, Pulau Tanabala. Meski demikian BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami pada pukul 5.17 waktu Indonesia Barat pagi atau 2 jam setelah gempa Mentawai. Kedalaman gempa 84 km diketahui sebelumnya gempa magnitudo 7,3 mengguncang Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumbar pada pukul 3 waktu Indonesia Barat jelang pagi. Gempa tersebut terjadi pada titik koordinat 0,93 lintang selatan LS dan 98,39 bujur timur BT.